Ya ampun, Mas. Ternyata penderitaan seorang perempuan itu berat banget. Udah ngandung 9 bulan, ngelahirin sakit banget lagi. Iya, aku tahu. Kamu sabar ya. Iya, makanya kamu harus sadar. Penderitaan seorang ibu itu besar banget. Jadi, kamu harus nurut semua permintaan aku. Nur, alhamdulillah anak kita lahir dengan selamat dan sehat. Makasih ya atas perjuangan kamu untuk anak kita. Sama-sama, Mas. Ini semua kan juga karena doa kamu. Aku udah gak sabar pengen gendong anak kita. Nanti kita sama-sama ke ruang bayi ya, Mas ya? Iya. Udah aku suruh sana ya, aku mau ke bayi aku. Oh iya, tadi udah dibawa suster. Mas, sebentar. Kenapa sih, Mir? Mas, tadi Nyiblora kesini dan meminta bayi kita. Sebenarnya kamu ada perjanjian apa sih, Mas? Itu. Nyiblora, dia minta tumpal bayi kita, Mir. Apa? Aku nggak mau kehilangan bayi kita. Perasaan aku nggak enak. Kita harus ke ruang bayi sekarang. Sabar, Sus. Pengen gendong anak saya. Iya, Bu. Ya kan, Mas? Iya. Apa kita ambil aja bayinya? Ayo, Mas. Ah.
silahkan Bu Nurul, Pak Yusuf, kalau mau lihat bayinya. Entar dulu ya, Sus ya. Kami mau musola dulu, mau sholat dan sujud syukur. Iya, nanti iya, setelah kami sholat, kami akan panggil suster lagi ya. Oh iya, iya Bu. Ayo, Sus. Iya, harus menyampaikan bahwa bayi ibu meninggal dunia. Nggak mungkin, anakku. Ini bukan anak kita, Mas. Aku yakin ini bukan anak kita, Mas. Itu artinya anak kita masih hidup, Mas. Anak kita masih hidup. Aku yakin, Mas, anak kita masih hidup. Sabar, Nurul. Sabar. Terima, Nurul. Enggak. Ini bukan anak aku, Mas. Anak kita masih hidup. Aku yakin anak kita masih hidup. Anak kita masih hidup. Itu anak aku. Itu bayi aku. Itu anak aku. Itu anak aku, kembalikan. Mas. Dasar orang stres. Anak sendiri mati, anak orang diaku aku. Enggak, Mas. Itu bayi kita, Mas. Ambil, Mas. Jangan lagi, saya itu anak saya. Ini anak kami. Kamu jangan pernah ganggu anak kami. Sembarangan banget ya ngomongnya. Ini anak aku. Dengan pertaruhan nyawa aku ngelahirin anak aku. Sekarang kamu ambil anak aku. Iya. Dengar, Mak. Sekali lagi aku bilang sama kamu, jangan pernah sentuh bayi kami. Lawan kalian berdua. Kalian berdua sudah menukar bayi kalian yang tertinggal dengan bayi aku, kan? Iya, kan? Kembalikan bayi aku, kembalikan. Itu bayi aku. Bayi ibu sudah meninggal. Enggak, bayi aku masih hidup itu. Itu kan? Aku yang melahirkan. Itu bayi aku. Aku ingat. Nurul. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas, kita pergi dari kamu sini. Kamu harus ikhlas. Percuma lari, Nurul. Jangan pergi, aku mohon. Jangan pergi, itu bayi aku. Kembalikan bayi aku. Anakku belum meninggal, kembalikan. Anakku. Nurul, sabar ya. Ikhlasin. Terima kehendak Allah. Sabar ya. Kamu memang lagi sedih. Tapi kamu harus semangat ya. Anakku. Sabar ya, Neng. Kami pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Anakku. Aku yakin, Mas, anak kita masih hidup. Anak kita pasti masih hidup, Mas. Anak kita masih hidup. Sabar. Terkadang kenyataan mau berubah. Enggak.
enggak, Mas. Menurut naluri keibuan aku, anak kita masih hidup. Anak kita gak mungkin mati. Gimana aku bisa percaya? Sedangkan kita gak ada pembuktian. Anak kita masih hidup.